Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi sama Bian Official ya. Di depan kita ini ada Toyota Yaris, Toyota Yaris 2015. Dia yang tipe TRD Sportivo ya. Banyak perbedaannya. Kita berawal dari velg dulu. Velg udah beda ya. Kalau yang bukan TRD Sportivo itu nggak begini. Dan ini body kit samping ada juga begini. Kalau tipe yang lain nggak ada ya. Kalau yang tipe biasa nggak ada. Depannya juga beda, ada lampu di sini sama fog lampnya. Fog lampnya juga beda. Ya body ini itu enggak ada nih. Kalau bukan TRD ya, TRD Sportivo. Untuk samping kirinya masih sama ya, ini lampunya sama ya lampu ya. Lampu sama. Ini tampak dari kirinya seperti ini. Cakep ya, 2015 ini. Lampu belakangnya juga agak beda dia. Ini ada orang lagi. Spoilernya juga beda. Kalau yang tipe M malah nggak ada ya, dia polos. Nggak ada body kit, nggak ada spoiler belakangnya. Cakep banget ya bro. Ustadz digilmu sih. Ya ini untuk belakangnya seperti ini. Geser, geser. Ini tampak dari belakangnya nih, geserin dulu nih orang. Loh, cakep ya. Dan ini di bawahnya itu modelnya itu udah cakep. Kalau yang TRD, body kitnya mantap ya. TRD Sportivo. Coba kita buka belakangnya ya, kita lihat dalamnya dikit. Masih biasa ya. Ya ini untuk dari belakang dulu, jok belakang itu begini nih. Mantap ya. Dan untuk depan sebelah kiri, dashboardnya masih biasa ya. Udah layar ya, udah ada kamera mundur. Ini untuk sebelah kanan dari pintu supir ya. Kalau tombol mobil Jepang masih normal lah, masih biasa. Ya, ini speedometernya begini nih. Coba ntar tak jelasin. Itu kilometer 48.000. Ini layarnya, tombol AC masih biasa ya, masih ini di bawah layar ada kisinya tuh, kisi AC. Masih normal biasa ya. Konsolnya enggak ada ini. Cuma bulat buat minuman. Ini lampu. Ini flaponnya itu pakai warna hitam ya. Hitam. Oke, ini untuk nomor rangka dia di sini di bawah jok supir ya, biasa seperti biasalah, gampang itu. Untuk mesin masih bersih banget ya, Bro. 2015. Kilometer 48.000 nih. Mantap sekali. Nah, ini sedikit informasi ya untuk nomor mesin paling susah digesek itu Toyota Yaris ya. Dia pokoknya di bawah knalpot kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau mesin panas, aduh, jangan berani-berani lah. Ini udah dibuka nih, cover mesinnya udah saya buka tadi.
dia dilihatnya itu dari sini nih, lubang sini. Ntar saya tandain. Itu kelihatan ya. Itu kalau nggesek itu susah banget, bro. Mesti dari samping dari sini nih. Masuk dari sini tangannya. Itu baru bisa geseknya miring. Pokoknya miring ya, tangannya masuk semua ini. Oke, cukup ya. Itu mobilnya Yaris TRD 2015 TRD Sportivo. Oke, jangan lupa like and subscribe Bian Official, share video ke sosial media kalian dan ikuti terus video berikutnya. Bye bye.